walai.go. Va, mari. Sekarang Putih sedang menuju ke Kampung Lohan Ulu. Di sanalah terletaknya homestay tempat Putih akan menginap nanti. Nah, mari. Putih sampai sejak di homestay, Putih disambut oleh Encik Syafiq. Hai. Hai, selamat datang ke Kemlek Homestay. Ini kunci. Papa boleh hubungi saya. Mari kita tengok apa yang ada di dalam. Homestay tempat Putih tinggal ni besar, luas, selesa dan bersih. Dan juga yang menariknya, walaupun Kampung Lohan Ulu ni sebenarnya ialah satu tempat yang moden, dengan sejuknya, dengan kawasannya yang terletak di bawah kaki Gunung Kinabalu, Putih rasa masih ada ciri-ciri tradisional, ciri-ciri kampung di situ. Tu homestay tu boleh muat sampai 20 orang dengan harga cuma RM170 saja. Dengan ada 3 bilik, lepas tu dengan ada dapur, dengan penuh dengan kelengkapan dapur, lepas tu ruang tamu yang besar, yang bersih, memang berpatutanlah, sangat bagi Putih memang sangat berbaloi. Hari ini Putih tiada membuat apa-apa, jadi mari ikut Putih kita jalan-jalan di Kundasang. Okey, jadi Putih pun tidak lepaskan peluang, Putih jalan-jalan di Kundasang ni. Dan juga pergi ke mercu tanda yang ada di Kundasang seperti bulatan sayur, bulatan lembu. Lepas tu Putih jalan-jalan lagi di lereng-lereng bukit. Ada banyak pokok fine. Dan seterusnya Putih berjalan-jalan di gerai sayur Kundasang. Ini adalah mercu tanda utama di Kundasang ni. Tapi Putih tidak berapa bertuah hari itu sebab dengan keadaan yang tidak mengizinkan, Putih tidak dapat melihat Gunung Kinabalu sebab terlalu berkabus. Okey, kalau mengikut nisbah, ada 10, ada 8 orang ni yang sudah pernah pergi Kundasang. 2 orang ni saja yang belum pernah pergi Kundasang. Begitulah terkenalnya Kundasang ni. Dan tiada lagi kata-kata yang boleh Putih cakap pasal Kundasang ni selain daripada cantik. Siapa yang tidak kenal Kundasang? Tidak lengkap kunjungan anda ke Ranau kalau tidak datang ke sini.
Jadi kamu yang di luar sana, kalau datang ke Ranau, Kundasangi adalah tempat yang wajib untuk kamu kunjungi. Ha, malam ni Encik Sapik mau bawa Putih makan di satu gerai yang berdekatan dengan homestay. Dengan cerita, gerai itu terkenal di kampung ni. Aduh, sekarang pun Putih sudah lapar. Bah, mari. Okey, pada waktu malam tu Encik Sapik bawa Putih makan di satu gerai. Oh, dan gerai itu cuma berada di depan homestay Putih saja. Oh, sangat dekat. Gerai itu tidaklah juga besar. Jadi Putih tertanya-tanya, kenapa Encik Sapik bawa Putih ke situ? Apa yang menarik di Lohan Rock Cafe ini? Masa kami sampai di Lohan Rock Cafe ini, kami disambut oleh pemilik kafe tersebut itu sendiri, iaitu Encik Azman. Jadi bila sudah duduk tu dan ditanya mau pesan apa, Encik Sapik bagi tahu kepada Putih, oh kita patut order ini. Ini yang istimewa di kafe itu, iaitu kriuk tuhau burger. Jadi Putih pun macam keliru juga mulanya. Yalah, burger semua orang tahu burger. Putih pun tahu burger, selalu makan burger. Tapi tuhau ni, apalah kejadiannya bila burger dicampur dengan tuhau? Tuhau ni ialah sejenis makanan tradisional suku kaum dusun. Oh, Putih tercium dia punya bau tu memang sangat wangi. Oh, Putih tidak sabar sudah mau makan. Putih sudah tahu tu ini memang sedap. Daripada bau pun Putih sudah tahu sedap. Tak sabarnya. No. Kriuk tuhau burger. Yeah, sampai sudah. Terima kasih. Ha, ini kali pertama Putih makan burger yang dicampur dengan tuhau. Dan menu ini dinamakan kriuk tuhau burger. Sekarang Putih pun sudah kenyang, mata pun sudah mengantuk. Putih mau balik homestay dulu, mau tidur awal sebab besok Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih mau buat. Terima kasihlah Encik Safiq, belajar Putih makan. Putih balik dululah. Selamat malam. Ha, sekarang Putih sedang bersiap-siap untuk pergi ke Kinomuluk Garden. Di sana nanti Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih. Bah, mari. Inilah dia aktiviti ekstrim Putih untuk kali ini, iaitu menunggang ATV. Okey, sekarang Putih sudah bersedia menunggang ATV ini. Bah, mari. Okey, sebelum memulakan aktiviti ekstrim Putih itu, Putih mengambil kesempatan untuk jalan-jalan. Oh, Putih pun nak melepaskan peluang juga jalan-jalan di Kinomuluk Garden ini. Putih jalan di rumah Hobbit. Lepas tu Putih menaiki rakit sambil memancing. Wah, yang menariknya, sudahlah pertama kali Putih memancing. Putih mancing di atas rakit lepas itu menggunakan ajoran tradisi lagi. Ajoran kampung. Mula-mula Putih tidak dapat ikan, Putih kecewa juga lah. Tapi lepas beberapa kali cuba tu, Putih dapat ikan. Besar pula tu ikan talapia. Oh, punyalah Putih gembira. Oh, bangganya pertama kali lepas itu dapat ikan. Lepas itu dengan pengalaman yang sebegini lagi. Oh, memang syoklah. Lepas tu selepas Putih memancing tu, Putih berjalan lagi di bawah di satu tempat yang mana ada banyak payung. Oh, sangat cantik, macam di luar negara Putih rasa. Macam bukan di Ranau. Macam dirasa macam macam berjalan-jalan di Korea lah pula, macam di Jepun pun ada. Memang syoklah tempat Kinomuluk Garden ni. Lepas tu yang menariknya lagi, selain daripada ada ciri-ciri antara bangsa dan juga ciri-ciri modern di situ, ada ciri-ciri tradisional lagi. Di situ terletaknya sawah padi pula. Di tengah-tengah tu ada sawah padi. Lepas tu ada pondok-pondok tradisional. Putih sempatlah juga pakai alat-alat tradisional suku kaum dusun untuk diorang bercucuk tanam. Ini pun kali pertama Putih dapat pegang sendiri padi tu sebelum dia menjadi beras. Wah, memang syoklah. Sebelum memulakan aktiviti ekstrim tu, mereka menerangkan kepada Putih tentang alat-alat keselamatan,
Okey, yang pertama ialah guard untuk lutut. Kedua, kita pakai untuk guard siku kita. Terakhir ini helmet. Jadi ini adalah pakaian untuk keselamatan sebelum kita bermula untuk main ATV lah. Lepas itu cara-cara memandu, lepas itu apa yang perlu dilakukan sekiranya aku terlanggar batu kah, apakah begitu, halangan-halangan lah sewaktu bermain. Selepas diberi penerangan tu, sebelum bermulalah aktiviti ekstrim Putih itu, Putih diberi latihan dulu untuk memandu di kawasan rata. Jadi sebab Abang Ardi mau tengok Putih boleh buat ke tidak. Jadi diberi latihan, pusing-pusing di situ. Selepas lulus ujian latihan memandu ATV ini, Putih menunggang ATV ini berjalan-jalan. Sambil berjalan-jalan di bawah payung tu, lepas tu melalui sungai, lepas tu lalu lagi di hadapan pengunjung. Oh, waktu tu ramai orang, jadi Putih banggalah dapat naik ATV gitu. Sewaktu produksi bagi tahu Putih yang Putih akan memulakan aktiviti ekstrim Putih di trek yang sebenar, Putih terkejut. Putih ingat, bukankah tadi itu yang Putih jalan-jalan di bawah payung, Putih jalan-jalan di atas sungai, bukankah itu aktiviti ekstrim yang Putih kena buat? Rupanya bukan. Putih kena buat aktiviti ekstrim itu, menunggang ATV itu di laluan trek di lereng bukit. Ya Allah, waktu tu Putih nak tahu Putih dapat buat ke tidak. Dengan Putih tengok lagi, memang pemandu ATV yang profesional ni hampir terbalik. Oh, Putih sudah jadi trauma. Putih takut Putih dapat buat ke ni tidak. Macam mana ni? Sampai Putih macam mau bagi tahu produksi, Putih nak mau. Putih takut. Tapi Putih terima juga cabaran tu. Putih teruskan juga sebab ini tugasan Putih yang Putih kena habiskan. Dan akhirnya Putih bermain di laluan trek yang sebenar. Putih di lereng bukit. Putih naik bukit, turun bukit, lepas itu dengan jalan berlubang, dengan ada batu-batu besar. Dan akhirnya Putih berjaya menghabiskan aktiviti ekstrim Putih di laluan trek yang sebenar. Jadi pengajaran di sini ialah kita jangan takut. Kita mesti mengatasi ketakutan kita, takut cabaran, dan yakin bahwa kita mampu lakukannya. Sekarang Putih dalam perjalanan ke Borneo Paragliders. Di sana nanti Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih, iaitu paragliding. Bah, mari. Aktiviti Putih yang seterusnya ialah paragliding ataupun luncur udara. Okey, sewaktu Putih diberitahu Putih akan menaiki paragliding ni, Putih sudah jadi tidak ketentuan sebab itu di udara dan Putih takut dengan ketinggian. Sebelum ni Putih buat aktiviti yang mana ada tali, ada sokongan, tapi kali ini Putih akan buat paragliding ni tanpa ada tali semua. Putih akan sepenuhnya berada di udara, terapung di atas sana. Macam manalah Putih nanti? Belum lagi Putih buat, Putih sudah takut sudah. Putih tak tahu Putih dapat buat ke tidak. Putih disambut oleh Encik Sau. Beliau ialah instruktur dan juga beberapa orang pilot ataupun juruterbang. Di sana ada kru. Wah, Putih sampai Putih rasa sangat dialu-alukan sebab ada ramai kru, ada ramai juruterbang, ada ramai yang menyambut Putih di situ. Putih rasa sangat gembira, sangat meriah. Sebelum mereka bermula, mereka akan buat briefing. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey. Apa khabar? Okey. Alhamdulillah, syukur. So, okey, kita teruskan seperti biasa. Ada apa-apa masalah yesterday? Kemarin? Kemarin okey. Alhamdulillah, syukur. Tiada injury apa semua? Semua kawal. Scratch sikit-sikit saja. Mah? Okey, tiada apa-apa. Transport kita ada masalah dah? Transport so far no problem. So, okey, so smooth saja. Kita punya kru ada masalah? Tiada juga, alhamdulillah. So hari-hari kita macam gini, kalau boleh macam tahun ini kita punya kempen. Tiada injury, tiada apa-apa berlaku, masalah, segala-galanya clean. Sewaktu diberi penerangan tu, Putih takut.
Tapi selepas mendengar briefing, Putih rasa yakin. Sebab apa? Sebab Borneo Paragliders ni adalah syarikat paragliding pertama di Malaysia yang beroperasi secara betul dan juga profesional. Macam biasa, dengan semangat yang tinggi. Mari, yel! Yo! Borneo! Paragliders! Selepas briefing tu, Putih dibawa ke satu tempat di mana di situlah kami akan memulakan paragliding tu. Jadi sebelum bermulanya, Encik Sau memberi dengan penerangannya yang general dan juga saintifik tentang gliders, tentang selamatnya gliders ni. Glider ini dicipta untuk terbang. Shape dia, bentuk dia ni macam kapal terbang punya sayap sebenarnya. So dengan tali-tali yang ada, dengan kain yang lembut apa semua, dengan angin yang datang ke bukit, dia angin tu langgar bukit dan dia akan angkat glider ini ke atas sikit dan glide. Yang menerangkan tentang langkah-langkah keselamatan ini oleh Encik Irfan sendiri, beliau ialah pemegang rekod Malaysia dalam sukan paragliding ini. Harness passenger ini actually di-develop untuk keselesaan dan juga untuk safety passenger. Harness ni ialah dibuat daripada material yang tebal, and then safety dia ialah this harness built with an airbag protection. So during masa fly nanti, position kamu akan duduk di atas kerusi ni, harness ni. Lepas tu angin tu akan masuk melalui lubang ni. So harness ni akan kembang masa di mid air flight, tengah flight. So nanti just in case, contoh kalau ada emergency atau hard landing, harness ni akan protect kamu. Like this. Harness yang pilot akan pakai nanti. So safety kita ialah di sini. Kita ada second payung, which means our second reserve. So just in case masa kita terbang nanti, something happen to our glider, we still have backup glider, backup parachute. And every flight kita memang akan sediakan helmet untuk protect kita punya kepala. Passengers dengan pilot mesti ada ni. Sewaktu memulakan penerbangan tu, Putih sudah beritahu kepada pilot Idir bahawa Putih ni ada masalah trauma, takut dengan ketinggian, gayat dan juga ada motion sickness. Jadi sebelum mula kami terpaksa berlari, memang disuruh berlari supaya kami boleh sebelum kami mulakan penerbangan tu. Jadi berlari, masa berlari itu Putih sudah takut. Oh, sepanjang lari sampailah mau terbang tu, Putih teriak tidak berhenti. Teriak tanpa berhenti, lepas itu tidak dapat bernafas, panik. Juru terbang Putih, Encik Idir, memberi kata semangat supaya Putih bertenang dan cuma menikmati keindahan dan juga kecantikan pemandangan di bawah tu. Lepas beberapa minit, Encik Idir memberi satu cabaran kepada Putih. Dia cakap, since Putih sudah okey, mari kita buat wing over. Wing over ni. Putih macam berfikir waktu itu Putih dapatkah buat, tapi Putih sahut cabaran Encik Idir dan Putih cakap, okey, mari kita buat wing over ni. Wing over! Okey, go! Wing over ni ialah satu pergerakan yang mana kita akan beralunlah. Tapi Putih banggalah sebab Putih dapat mengatasi salah satu ketakutan Putih yang paling besar dalam hidup Putih, iaitu ketinggian. Putih menghabiskan penerbangan tu dalam masa 5 minit. Tapi dalam 5 minit tu, seksanya Putih dengan trauma, dengan gayat, dengan motion sickness. Putih rasa 5 minit itu macam 5 tahun lamanya. Wah, tapi dalam 5 minit itu juga, Putih dapat menikmati keindahan yang sangat luar biasa daripada udara secara langsung. Hanya Allah saja yang tahu macam mana perasaan Putih ketika Putih berada di atas tu. Tapi
Alhamdulillah, Putih selamat sampai ke bawah dan juga berjaya mengatasi perkara yang paling Putih takut, iaitu ketinggian. Jangan biarkan diri anda dibelenggu ketakutan. Sebaliknya, lawanlah ketakutan itu untuk mencapai kejayaan. Sekian saja Extreme Wallet Toko untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bah, mari. Extreme Walai Toko. Pastikan anda bersedia dengan kit pertolongan cemas seperti pembalut luka Handy Plus, kapas, antiseptik sebelum kamu melakukan apa-apa aktiviti ekstrim.